kita memulakan hari ini adalah hari pertama kita memamerkan KUD, Carnival Usahawan Desa under KPLB di Lipis. Dan hari ini permulaan pelancaran, sudah pastilah kalau kita tengok hari ini adalah hari bekerja dan nampak masih lagi dalam mood kehadiran orang ramai. Dan kita mengharapkan supaya Carnival Usahawan Desa ini yang berlangsung selama 4 hari bermula daripada 30 hari bulan dan berakhir pada 3 hari bulan waktu malam, akan kita merasmi penutup pada waktu malam dan kita lancarkan berbagai-bagai program di sempena KUD ini. Dan yang lebih pentingnya, KUD ini, Carnival Usahawan Desa, adalah kita nak mempamerkan usahawan-usahawan kita khususnya dalam seluruh negara, tetapi yang lebih ramai adalah daripada Pahang dan tempatan sendiri yang kita jangkakan didatangi oleh pengunjung-pengunjung kita yang begitu ramai. Dan sasaran kita sebenarnya lebih kurang dalam 5,000 sehari. Saya berkeyakinan bahawa angka itu selama 4 hari yang menunjukkan 20,000, saya percaya akan dapat mendapati angka itu. Kerana di Lipis ini kita telah menganjurkan banyak carnival, kadang-kadang sehingga boleh mencecah 7,000-8,000 kehadiran pengunjung. Ada antara pemberita sini, dia tahu kedudukan di Lipis ini. Dan usaha seperti ini adalah usaha daripada KPLB untuk kita promosikan ahli-ahli perniagaan kita, usahawan-usahawan kecil kita. Dan kita nak menggalakkan supaya kehadiran yang mungkin datang daripada seluruh negeri Pahang, mungkin datang daripada luar negeri Pahang seperti Gua Musang, mungkin daripada Ipoh yang berdekatan dengan kita, dan mereka juga bersama turut serta bagi melihat perkembangan ahli-ahli perniagaan usahawan kecil ini. Dan kita nak supaya sasaran mereka ini tercapai suatu masa sebagaimana usahawan-usahawan kami yang dah ada sehingga sampai ke peringkat internasional, pengantaran barangan sehingga ke Arab Saudi, ada yang sampai ke Amerika umpamanya. Dan inilah ada usaha daripada Kementerian Bangunan Awam Bandar yang kita mempunyai begitu ramai, daripada pelibatan daripada RISDA, pelibatan daripada FEKRA, JAKUA, agensi-agensi wilayah. Kita juga turut terlibat dalam usaha-usaha kita nak membangunkan usahawan-usahawan kecil ini. Keunikan kita, selain saya katakan tadi, kita dah bawa usahawan-usahawan supaya mereka nak melihat usahawan-usahawan berniaga di dalam kawasan kita, apakah bentuk perniagaan mereka. Sudah pasti itu salah satu tarikan. Dan selain pada itu, kita adakan aktiviti-aktiviti sepanjang masa. Contoh, hari ini kita ada pertandingan melukis. Saya dapati bahawa hari ini dalam pertandingan melukis saja dihadiri oleh lebih 1,000 pengunjung dalam pertandingan melukis. Maknanya angka kita melukis saja dah 1,000 lebih. Kemudian diikuti seperti yang kita jadualkan dalam program kita, malam ini ceramah agama contohnya. Petang nanti ada acara kan, petang nanti nasyid. Kemudian orang asli, persembahan orang asli. Dituruti hari esok kita ada persembahan-persembahan umpamanya pertandingan memasak dan cabutan bertuah. Hari esok kita dah ada cabutan bertuah. Tapi finalnya ini yang besar hari akhir lah. Hari akhir kita ada cabutan motor umpamanya, motor yang di agensi kita yang sponsor cabutan motor tersebut. Dan kita ada pertandingan memasak kuih muih, bubur dan sebagainya. Kemudian kita ada persembahan artis daripada RISDA, iaitu Syura, siapa ni, Syura Badrun ya, dengan Roslan Madun akan persembahan pada malam esok. Ini salah satu yang saya katakan daya tarikan untuk menarik orang ramai datang ke karnival kita.